Hafiz. Semuanya telah berakhir. Wait, cepat Hafiz, kita dah lambat ni. Kau pergilah Daniel, aku malas hari ni. Aku penat. Kau ni buat hal betul lah. Ya, aku gerak dulu lah. Dah lambat ni, apa-apa call aku. Danish, sini kejap. You ada nampak Hafiz tak malam tadi? Hafiz tadi lewat semalam. Tu yang tak datang tu. So, dia skip kelas hari ni. Tidur lewat? Dia buat apa? Weh, kita enjoy hari ni guys. Weh, kita-kita je ke? Takkan tak ada awet pun kat sini. Baik kita pergi club. Zani, kita lepak kita dah lah. Awet je macam ni. Entah, kata brotherhood. Hari ni kita chill-chill sini dulu je lah. Jangan gaduh lah korang. Eh, lu minum dulu kejap. Aku ada barang baik ni. Tengok ni. Pada hari itu, segalanya telah berubah dalam hidup aku. You ni memang tak reti rasa bersalah eh? I tunggu di sini dekat 2 jam kot. I tak lemut lah. Apa masalah you ni? Kita jumpa, tak pernah tak gaduh. You tak pernah appreciate I. I ni siapa dekat you? Dulu bukan main, beria bercinta. Sekarang layan, macam tai. Okay. Tunggu. Eh, apa tu? Eh, aku akan ajar korang cara nak potong buah tipikai. Ush, sedap ni. Cepatlah ajar. Okay, mula. Potong tipikai guna pisau, jangan guna pensel. Mula. Eh, mana pergi ni? Nantilah, bukan kat sini. Nah, you, tapi aku tak tahan you. You bukan. Hafiz, we need to talk. Kenapa you buat saya macam ni lah? Lepas you dah dapat maruah I, you terus berubah. You dah tak sayangkan I ke? Tak, I tak pernah berubah pun. I masih sayangkan you, okey? Apa bukti you? Aku pernah terlanjur bersama kekasihku. Tetapi dalam masa yang sama, kawan aku juga telah mengambil kesempatan terhadap aku. Pagi, aku bersama kekasihku. Malam, aku bersama kawanku. Aku dah mula terima yang aku seorang bisexual. Di malam itu, rasa aku bersama Syah telah terbongkar oleh Syam. Hai Syam, ada apa ni nak jumpa? Danang, sebenarnya macam ni. So, ada benda nak beritahu kau. Explain this. Okay? Enough! Tolonglah, I dah jijik dengan apa you buat. Eh, lantak kau lah! Eh, kalau kau tak nak dengar explain aku, kau boleh mampus kat sini, okay? Kau pergi je lah kini. Memang kau ni tak baik lagi. Belah, IBMC. Cuti esok. Iya, keluar jap. Ada hal. Beberapa hari kemudian, hubungan aku dan Yasmin berakhir. Aku kerap jatuh sakit. Kesihatan aku semakin teruk. Badan aku ditumbuhi ruam.
Aku pergi klinik untuk mendapatkan rawatan. Encik Hafiz, saya Dr. Syafiq dari klinik Menara. Hari itu Encik dia datang ke klinik kami untuk membuat pemeriksaan darah. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Makmal, Encik Hafiz menghidap HIV positif. Jadi pihak kami meminta Encik Hafiz untuk datang ke klinik untuk membuat pemeriksaan lanjut. Jadi semuanya telah berakhir dan sudah terlambat. Aku menyesal, tetapi tak ada gunanya lagi. Yasmin dan kawan aku bahagia, manakala Isyad masih tidak berubah bersamanya.